This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Ya, terkait pasien COVID sudah diatur dalam PKPU 6 yang baru saja keluar, jadi terkait semua pasien-pasien yang terisolasi nanti akan ada KPPS, jadi dua orang KPPS ditemani oleh pengawas TPS dengan saksi-saksi akan mendatangi langsung pasien-pasien yang terisolasi, tapi dengan protokol COVID yang memang sudah harus dilakukan. Bahkan kami akan ditemani juga, akan minta ditemani oleh Satgas COVID terkait hal seperti itu. Tetap semua yang mempunyai hak suara, yang punya hak politik memberikan suara, tetap entah dia sakit atau apapun, tetap kami berikan.